أهل طيبة الحرم وترجم القدم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم اللهم صل وسلم وبارك عليه سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه زل شرف يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورد الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، خصوصا الى حضرة مؤلفي هذا الكتاب، ان الله الكريم يعلي درجاته في الجنه، ويعيد علينا من بركاته واسراره وانواره وعلومه في الدين والدنيا والاخره الفاتحه. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi rabbil alamin. Arrahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta -an 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ameen wa ila arwahi aba'ina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'i qurabatina وجميع مشايخنا ومن له حق علينا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى حضرة أبينا آدم وأمنا حواء وجميع رجال الله الموجود في هذا المجلس وبنية الشفاء والصحة والسلامة والعافية والبركة وجلب الرزق ودفع البلاء لنا ولأهلنا ولقربتنا ولجماعتنا. wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bijahi nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bijahi ummil quran al-fatihah a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Awer. Tu jenggot ada lagi jenggot. Ah, ngapa itu? Jadi bacaan kita malam hari ini kitabnya Kitab Tanwirul Kulub yang pakai PDF nomornya 111 111 yang pakai cetakan kitab nomornya berapa? 8 84 Sudah ketemu sopunnya? Kita baca fatihah satu kali lagi ya buat orang-orang para donatur para dermawan yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk rekonstruksi santren kita mudah-mudahan semuanya diberikan sehat walafiat dipermudah semua urusannya disukseskan semua hajat-hajatnya dan mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak yang melimpah untuk almarhum almarhumah yang sudah diniatkan oleh mereka semuanya mudah-mudahan diampuni semua kesalahannya diluaskan kuburnya dan kuburnya dijadikan rontoh miryadil jannah ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila nabi al-fatihah billahi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratul Mustaqim Siratul Ladina an'amta Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin mudah-mudahan juga Allah kirim lebih banyak lagi para dermawan-dermawan orang-orang yang mau menginfakkan hartanya untuk membantu rekonstruksi pesantren kita Awahiri. Mas Wahyu sehat, sehat. Iya, iya, iya. Ya pokoknya semua yang punya hajat mudah-mudahan diluluskan oleh Allah. Kita juga mudah-mudahan pada banyak rezekinya. Ya kalau sesatiri nyumbang 100 juta, mau ma'ruf nyumbang 100 juta, lah cepat jadinya tuh pesantren. Kalau sampai 200 tahun kita belum bisa nyumbang 100 juta, udah mati aja dah. <kesdarangan untukka penyakit> udah udah ketemu semuanya yang belakang ibu ibu udah ketemu yang perawan mau itu bang Lika yang perawan. <for> <BRENGEN _t training> Hai <laughs> Bismillahirromanhirrohim Alhamdulillahirobbil alamin wabihhin nastaein muaala muririd dunia waddin was wasal muaala asrafil Ambbiya iwal mursalin Sayyidinawahabibina wasyafiina wa maulan nahamin waala aliji wa, 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 wa habbihhi ajma ama bak'du Rabbi syrah sodri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Qala al-imamul mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin Wa qawlu syaykhi abil hasan inna lanan zuru ilallahi bi'ainil iqoni wal imani fa'agnana dalika an matid dalili wal burhani wa nastadillu bihi alal khalqi hal fil wujudi syai'un siwal malikil haqqi Fala rohum wa in kana wala buddha fana kalhabai kal haba'i fil hawa'i wa in fatashtahum lam tajidhum syai'an atau fatish boleh ya. wa in fatish tahum lam hum wa Syekh Abil Hasan dan Syekh Abil Hasan berkata Inna lanan zuru ilallahi bi'ainil iqoni wal imani Sesungguhnya kami memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pandangan yakin dan iman. Fa an wal burhani Maka itu membuat kami tidak butuh kepada dalil-dalil dan petunjuk dan penjelasan orang kalau udah memandang dengan mata iman dan yakin maka mereka nggak betul perlu lagi adanya dalil dan penjelasan abang Heru abang Heru. dan nggak perlu banyak pertanyaan-pertanyaan. Kalau mandangnya dengan mata yakin dan iman, dengan pandangan yakin dan iman. Lain lagi kalau mandangnya dengan pandangan logika, itu yang akhirnya muncul banyak pertanyaan. Kalau bertanya menggunakan logika. Apa? Oh, Ibu. <tuh> ya kayak kayak contohnya sekarang dah misalkan kita mau membangun Ma'ruf yakin dan iman bahwa pasti akan terjadi nggak perlu banyak pertanyaan nanti gimana nanti gimana nggak perlu begitu karena emang udah yakin orang udah yakin kepada Allah nggak perlu banyak pertanyaan apa buktinya bahwa Allah itu ada nggak perlu begitu yakin nggak perlu dijelasin lagi. Abos, was lebih alal dan kami menjadikan dalil dengannya alal untuk mencari makhluk. Hal fil di syai'un malikil hati. Apakah di alam jagat raya ini ada sesuatu selain sang maharaja yang maha benar? Justru yang dicariin makhluk. Sebenarnya ada orang gak sih? Sebenarnya ada makhluk gak sih? Karena buat orang-orang yang memandang dengan mata yakin dan iman, semua yang dia lihat Hanya Allah Apa bagaimana Lihat Mama Ruf Yang diingat Allah Lihat Bang Kismono yang diingat Allah Lihat Pak Juju yang diingat Allah Terus yang makhluk yang mana Kayak Bang Iwan Kalau lagi kasmaran begitu Lagi makan Ingatnya doi lagi minum ingetnya doi Ngapain aja ingetnya doi apa Justru dia nyariin makhluk Mana yang namanya makhluk Karena apapun yang dia lihat Yang dia inget Allah Apa bang ibu? Kayak si Majnun. Majnun tau Majnun kisahnya. Layla Majnun gitu. Ketika si Majnun jatuh cinta kepada si Layla, ditanya apa aja jawabnya Layla. Mau kemana, Bang? Layla. Dari mana, Layla? Begitu. Udah makan, Layla gitu. Apa? Heru? Begitu, motor apa ini ngapain aja yang diingat Allah? Cengliat apa aja yang diingat Allah? Falana rohum maka kami dapati bahwa tidak ada satupun sesuatu selain Allah. Tidak ada yang lain selain Allah. Apa? Aur. begitu Aur. jadi kudu kudu begitu tuh orang-orang yang yakinnya dan imannya sudah kuat ngapain aja yang diingat selalu Allah memandang segala sesuatu yang dilihat hanya Allah Apa usaha? Ya dilatih. Dilatih. Bisa karena biasa. Kita bisa memandang seperti itu. Punya yakin dan iman yang kuat seperti itu. Ya kudu dilatih. dilatih. Dibiasakan. Munculkan kesadaran itu sedikit demi sedikit dalam hati. apa? Jadi dilatih. Ya mungkin sekarang belum ngerasain, karena emang satu belum dilatih. Nanti kalau sudah saatnya akan terbiasa dengan sendiri. Ngelihat yang cakep, yang diinget ini ciptaan Allah. Melihat yang jelek yang diingat ini ciptaan Allah. Melihat yang kaya ini ciptaan Allah. Yang yang miskin ini ciptaan Allah. Begitu semua begitu. salah satu ucapan yang terkenal itu ketika seseorang menghina makhluk ketika seseorang menghina manusia maka sama saja dia setelah menghina sang pencipta karena pada hakikatnya semua ciptaan Allah. Gak boleh kita menghina seseorang. Gitu. Apalagi karena fisiknya. Gitu. Karena semuanya yang dilihat Allah. Ini ciptaan Allah. Usah satiri ya ciptaan Allah. Bang Dimas ya ciptaan Allah. Mas Wahyu ciptaan Allah. yang gemuk gede ciptaan Allah, yang kuru kuntet ciptaan Allah, begitu. Semua ciptaan Allah. Dan itu harus kita biasakan, kita tanamkan dalam hati, keyakinan seperti itu. Memandang segala sesuatu yang kita ingat Allah. iya ya, artinya tetap kita yakini bahwa apapun bentuk postur tubuhnya dia tetap itu keindahan yang diciptakan oleh Allah memang harusnya mah yang namanya lakob yang namanya kunyah ya kudunya cakep-cakep lah jangan tang Bang Heri Jenong dipanggil Nong, bukan Nong, begitu. Jenong. Kudunya gitu. Jadi lakop dan kunyah itu harus sebenarnya mak kudunya cakep. Begitu maju. Apa? Jadi biasakan itu, ya latihan pelan-pelan. Kalau emang belum bisa sehari semalam kita seperti itu, ya minimal separohnya. Gitu. Kalau emang belum bisa separuh, ya seperempatnya dah. Gitu. Tapi kita latih dulu. Agar terbiasa, kita memandang segala sesuatu yang kita ingat Allah. Oh. Begitu Ustaz. Wa kana wala budda fanarohum kal haba'i fil hawa'i. Kalaupun memang harus kita katakan bahwa makhluk itu ada, fanarohum kal haba'i fil hawa'i, maka kami anggap mereka bagaikan anai-anai yang terbang di udara. Anai-anai atau bangheri anai-anai? Wah wow, alang-alang, aneh-aneh. Kalau kita lagi bakar tuh, pun ada kayak yang terbang-terbang tuh, itu namanya aneh-aneh. Oh. Ah, latu. Aneh-aneh ini mah. Aweh, aneh aneh-aneh namanya. Ya. itu adanya kalau kita lagi bakar doang tuh lagi nabunin pagi-pagi itu banyak tuh aneh-anehnya kalaupun memang kita harus katakan bahwa makhluk itu ada <tuh> maka kami menganggap bahwa mereka tidak lebih bagaikan aneh-aneh yang terbang di udara enggak bernilai sedikit pun enggak ada nilainya sama sekali itu buat apa dia? Kalau abunya masih mending bisa dipakai buat nyuci dandang kan. Begitu. Aneh-aneh buat apa? Wa in fatishtahum atau fatashtahum lam tajiduhum syai'an. Tapi jika kalian teliti lagi dengan seksama, ya pada akhirnya kalian tidak menemukan apapun. Tetap aja yang ada hanya Allah. Ya karena tadi itu tidak ada makhluk yang jadi dengan sendirinya semuanya diciptakan oleh Allah kan gitu. Ya pada akhirnya kalau kita teliti lagi yang nggak ada makhluk yang ada hanya Allah. Wa fidalika yaqulu qailuhum dan dalam hal demikian ada ulama yang berkata kaburul ayanu alayya Hatta annahu sorol yaqinu minal a'iyani tawahuma Tawahuma Kaburol a'iyanu alaiya Pandanganku ini menjadi luas Hatta annahu sorol yaqinu minal a'iyani tawahuma Sehingga Keyakinan itu Merubah pandanganku menjadi samar Apa bingung dia kalau ditanya mana yang namanya Mas Wahyu? Mana ya Mas Wahyu? Yang ini di depan saya bukan Mas Wahyu, ini ciptaan Allah. Mana Oman? Mana ya? Agak ada. Itu yang di depan saya ciptaan Allah. Mana yang namanya Oman? Mana Arub? Gak ada. Yang ada ciptaan Allah. Pandangannya menjadi luas, abos. Makanya ada satu perbedaan besar antara orang-orang yang eksklusif dan orang-orang yang inklusif. Kalau eksklusif itu orang-orang yang pandangannya sempit. Kalau inklusif itu orang-orang yang pandangannya luas. Abos. Apa contohnya? Hah? Ada orang-orang yang pandangannya luas, ada orang-orang yang pandangannya sempit. Apa? Pak Jujuk paham Pak Jujuk. Paham kagak? Sama kalau kita dengar kata-kata saudara. Kalau orang yang pandangannya sempit, saudara itu diartikan adik kandung, abang empuk itu saudara. Tapi kalau orang yang pandangannya luas, semua manusia yang ada di alam jagat raya ini semuanya saudara kita. Itu namanya orang yang pandangannya luas. Kalau yang pandangannya sempit, tuh. kayak tadi itu abang, ade, ponakan, itu saudara. Pandangannya sempit. kalau pandangannya luas, pokoknya semua manusia yang ada di alam jagat raya ini semuanya saudara kita. Karena kita punya tiga tuh, ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah wataniyah, ada ukhuwah basyariyah. Ada persaudaraan sesama manusia. Semua selama dia masih disebut manusia, itu masih saudara. Itu namanya berpikir secara luas, itu enggak sempit. Kalau kita berpikir secara luas, makanya semua yang ada di dunia ini semuanya ciptaan Allah. Memandang segala sesuatu yang diingat langsung Allah. Oh, bang guys, begitu tuh. Makanya jadi orang, kudu punya pikiran yang luas. Gitu. Kalau luas nggak bisa, ya pikiran yang alus. Kali kamu luas, mau udah almarhum. Yang masih ada, gue ya. Begitu, Jadi, kudu kita biasakan tuh punya pandangan yang luas. Hatta anahu sorol minal pandangan aku ini menjadi luas sehingga keyakinan membuat pandanganku pandangan yang jelas itu menjadi samar. Yang tadinya kenal ini Ustaz ini Bang Ipul, ini Kong Aji Oman, karena semakin luas pandangannya, berubah jadinya. Ini ciptaan Allah, itu ciptaan Allah, itu ciptaan Allah, semua ciptaan Allah. Apa maksudnya? Sama. Karena semua pada hakikatnya ciptaan Allah. Contohnya apa? Motor. Kelihatannya ciptaan orang, tapi kita ingat lagi. Orang itu nggak bakal bisa nyiptain motor kalau ilmunya nggak dikasih oleh Allah. Maka pada intinya ya motor pun ciptaan Allah. Mobil, pesawat, semua ciptaan Allah. Karena pada, pada hakikatnya kita nggak bakal bisa bikin itu kalau ilmunya nggak dikasih oleh Allah. Begitu, sahib. Makanya dulu Buya sering ngajarin kita tuh jangan sampai kita musuhin nyamuk nyamuk tau nyamuk apa ibu ya karena nyamuk biar begitu begitu itu pun ciptaan Allah dan dia pun sudah disediakan rezekinya oleh Allah kalau emang dia lagi nyedot darah kita ya dia ngambil rezeki yang sudah disediakan oleh Allah itu jangan dimusuhin Bang Heri gitu. ya itu belum dibiasain namanya karena masih memandang bahwa itu nyamuk bukan ciptaan Allah eh ini mau Bang Dika sengaja beli raket nyamuk itu habis nyamuk bisa disetrumin sama dia gitu. agak boleh nyamuk pun makhluk Allah dan dia rezekinya sudah disediakan oleh Allah kalau emang jatah rezekinya dia ada di badan kita ya udah biarin aja antepin kalau dia lagi ngambil rezekinya jangan pakai ditepak ini orang mau ngambil rezekinya di alang-alangin pakai autan, kalau, kalau <tuh> punya autan banyak Hah? Kalau, kalau punya autan, banyak <tuh> Bagi yang nganggur. Ya lagian pakai bikin autan. Begitu Bang Heri. Itu pun makhluk Allah. Kucing. Jangan pakai dimusuhin. Udah biarin dia mau nyomot pala peda ya. Biarin aja udah. Kagak ya udah. Kali. Ketika kita memandang segala sesuatu ini ciptaan Allah, nggak bakal kita menyakiti orang lain, nggak bakal kita menghina dan mencaci orang lain. Karena kita yakin seburuk apapun orang itu, ya tetap dia ciptaan Allah. Itu yang harus tertanamkan. Makanya pandangannya semakin luas. Apa? Oh, begitu. Hah? pandangannya udah iya gitu. nah, kalau bahasa Abah Anom tuh lautan tanpa tepi gitu. itu ma'rifatullah itu bagaikan lautan tanpa tepi karena nggak ada batasnya kalau bahasa kerennya mah no class no border gitu. apa bang Heri itu bahasa orang Babelan gitu. wa yakulu akhoru mud araftul ilaha lam aro goyro wa kadal goyro indana mamnu'u mud tajamma'tu ma khoshitu iftaroko iftiroko faanal anal yawma wasilun majmu'u sejak aku mengenal Tuhan aku tidak lagi melihat yang lain orang yang sudah ma'rifatullah yang sudah kenal dengan Allah memandang segala sesuatu yang dilihat hanya Allah. Udah nggak bisa ngelihat yang lain. Semuanya ciptaan Allah. Makanya biasanya ciri-cirinya orang yang ma'rifat itu semakin toleran orangnya. Enggak mempersulit. Dia selalu bermudah. ciri-cirinya. Wakadal goyro endana Begitupun makhluk selain Allah menurut kami tidak ada. Ketika aku mengenal Tuhan, aku tidak lagi melihat yang lain. Begitupun sebaliknya. Gitu. Makhluk selain Allah menurut saya tidak ada. Karena tadi itu yang dilihat hanya Allah. Nanti sama Bang Iwan dijadiin puisi buat perempuan ini. Oh, ibu. Ketika aku sudah mengenal dirimu, aku tidak lagi memandang yang lain. Kan main, kan main gitu. Hah? Iya. Hah? ijasa multajam ma ketika aku sudah bersatu dengannya aku tidak lagi takut terpisah darinya ya ilah kan fa'anal yawma wasilun majmu'u maka aku sejak hari ini sudah terhubung dengannya dan sudah bersatu dengannya Enggak takut misah lagi. Makanya kalau kata Buya dulu, hati itu, eh, semua lirik-lirik lagu itu ilham dari Allah. Cuma tergantung di mana nyangkutnya. Kalau masuk ke dalam hati yang ingatnya kepada Allah, syair itu dijadikan, diarahkan kepada Allah. Kalau yang ingatnya perempuan, syair itu diarahkan ke perempuan. Begitu, begitu bang. Iwan. Catat bang Iwan, catat. <laughs> aduh, aduh. Jadi begitu. Dan itu harus kita biasakan, tanamkan pelan-pelan ya mungkin sekarang belum bisa 100% tapi mudah-mudahan seiring berjalannya waktu lama-lama makin kuat sehingga pada akhirnya kita selalu memandang segala sesuatu yang kita ingat hanya Allah lagi-lagi ke situ arahnya Oh, bagus. Terus ini nih, bisa. Wa'lam annal imana Afdalun ni'ami alal itlaqi. Dan perlu kita ketahui bersama bahwasanya iman merupakan nikmat yang paling istimewa secara mutlak. Makanya bersyukur kalau kita dijadikan orang-orang yang beriman. Itu nikmat yang paling istimewa. Kalau dalam kitab Minhajul Abidin kita ini di dunia ini ada tiga nikmat terbesar yang Allah berikan buat kita. Abang yang pertama nikmat yang paling penting itu dijadikannya kita, diciptakannya kita sebagai manusia. Itu yang pertama tuh. Dengan kita menjadi manusia aja itu harus kita syukuri. Coba, kalau Pak Jujur diciptain jadi kucing sama Allah, asal mau nyemot ikan di dupak, nyemot ikan di dupak. Gitu. <laughs> itu nikmat terbesar yang pertama. Tuh, kita dilahirkan dalam bentuk manusia aja, itu udah nikmat terbesar. Syukuri itu, alhamdulillah kita diciptakan oleh Allah, jadi manusia, bukan jadi kebo. Bukan jadi kambing, bukan jadi ayam, tapi jadi manusia. Itu nikmat terbesar. Yang kedua, nikmat terbesar selanjutnya yaitu nikmat diberikannya kita umur panjang. Coba begitu, baru habis kecerot dilahirkan, langsung meninggal. nggak sempat ngerasain gede. Itu nikmat terbesar, tuh. Dengan kita tumbuh dewasa. Makin tua itu pun nikmat. Ini nikmat bukan cuma rezeki doang. Tapi masih banyak lagi yang lain. Dan kita bisa nemuin besok aja itu nikmat terbesar. Nah, kita masih diberikan umur panjang namanya. Nah yang ketiga nikmat iman dan Islam itu nikmat terbesar. Alhamdulillah kita dilahirkan dari... Rahim yang Muslim, makanya jangan musuhin yang non-Muslim. Bahwa wahyu, karena kita nggak bisa milih, kita dilahirkan dari rahim Muslim atau non-Muslim. Itu kita nggak bisa milih, itu murni anugerah Allah. Orang-orang yang non-Muslim pun mereka nggak mau dilahirkan dari itu. Enggak, bukan milih dari situ, bukan. emang Allah ciptakan dari sana. Allah, Bang Itu jadi musuh. Nah, ketika kita dijadikan orang yang beriman, harus kita syukuri itu. Karena itu nikmat yang paling istimewa. Begitu, Bang Ibu. Syukuri itu. Wa idza alinta anna taala akrama ka biha wa habbaba ilaikal imana wa qarraha ilaikal kufru wal fusuqu wal isyana fadlan minhu wa nikmatan bilastihqqin liahadin alaihi Wa may yazaka an katirin min amtalika bidhalika faqdir hadhihi anikmata qadraha Wakum syukriha fa innaha asasus salamati wal Apabila kamu sudah mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dirimu dengan nikmat iman tersebut dan membuat kamu cinta terhadap iman yang ada di hatimu dan membuat kamu benci terhadap kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat murni anugerah darinya dan nikmat darinya tanpa ada seorang pun yang berhak menerima itu wa amtalika dan membuat kamu berbeda dari kebanyakan orang yang sama denganmu bidalika dengan iman tersebut fakdir nikmata maka sadarilah kadar kadar dari nikmat ini yang sesungguhnya sadari itu Wakum biwajih bi syukriha dan laksanakan kewajiban bersyukur terhadap nikmat ini, nikmat iman ini. Fa innaha asasus salamati wal karomati karena itu merupakan pondasi untuk mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Abang Kis. kita harus mensyukuri nikmat iman ini. Caranya dengan kita rawat dan kita jaga. Jangan sampai iman ini goyah. Jangan sampai iman ini luntur. Amor. Begitu. Karena belum tentu orang lain dikasih nikmat ini. udah usah satri ini cara bersyukur tadi ya dengan terus berbuat taat dengan terus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang itu cara bersyukurnya jangan sampai keimanan kita yang ada di hati kita ini makin luntur makin tipis, makin lemah. Kita jaga, itu cara bersyukurnya. Amma salamatu jam 12 lewat situ dulu dah. Intinya kita latih diri kita untuk terus memandang segala sesuatu dengan pandangan yakin dan iman sehingga apa yang kita lihat hanya Allah itu, intinya latih itu apa ibu wallahu a'lam bishoab, walhamdulillahi